guys, balik lagi di kontainer BCC bersama aku Karen. Di video kali ini aku mau spill project kontainer BCC lagi nih. Kamu bisa lihat di belakang aku ini semuanya bangunan full kontainer yang berukuran 20 dan 40 feet yang dijadikan satu. Kamu bisa lihat kalau bangunan kontainer ini voidnya dibikin kaca yang lebar supaya terlihat lebih luas. Yuk kita lihat lagi lebih dekat kontainernya. Eksterior dari kontainer ini bukan seperti asli yang tidak bergelombang, karena eksterior ini sudah dilapis dengan WPC atau sejenisnya. Jadi kontainernya lebih terlihat eye-catching dan juga tidak monoton. Pintu dan jendela kontainer ini dibuat dari kaca kusen aluminium supaya terlihat simpel dan juga anti rayap. Dan di lantai satu kontainer ini sudah dibuatkan kanopi supaya tidak tampias hujan, guys. Kalau tadi udah lihat eksterior dari kontainer ini, sekarang kita masuk ke dalamnya yuk. Nah, sekarang aku lagi ada di lantai satu, masih terlihat kosong karena ini baru jadi. Interior dari kontainer ini sudah dilapisi glass wool dan juga gypsum, guys, supaya terlihat lebih rapi. Dan juga lampunya sudah menggunakan lampu LED, dan lantai dari bangunan kontainer ini menggunakan vinyl supaya terlihat lebih asli, guys. Sekarang kita ke lantai duanya yuk, kita lihat di sana ada apa aja. Nah, sekarang aku udah di lantai 2, masih sama kayak di lantai 1, terlihat kosong, tapi di sini juga ada rooftopnya, guys. Supaya kita bisa lihat lingkungan sekitar sini, guys. Yuk kita keluar. Nah, guys, di luar ini enak banget, cocok banget untuk para karyawannya untuk santai-santai pada jam istirahat ataupun sore hari. Untuk atapnya sudah dibuatkan kanopi, lalu juga lantainya sudah menggunakan ubin, guys. Nah, sekarang kita ke bagian utara lantai 2, kita lihat seperti apa sih dalamnya. Sekarang aku udah di bagian utara lantai 2-nya. Untuk di sini kamu bisa gunakan untuk ruangan meeting ataupun aula ataupun juga kegiatan lainnya. Karena ruangan ini terlihat lebih luas, guys. Nah, guys, di bagian utara ini juga masih ada rooftopnya nih, guys, supaya karyawan-karyawan nantinya bisa pakai untuk istirahat. Nah, sekarang nih aku ada di rooftopnya, dan di ujung sana itu udah ada bangunan PLTU-nya, guys. Nah, itu dia, guys, video singkat dari proyek kita yang bekerja sama dengan PLTU Banten untuk office baru mereka. Untuk kamu yang mau membangun kontainer seperti toko, rumah, glamping, office, dan yang lainnya, klik link di bio kami untuk order. Be fast, more efficient.